subscribe, lonceng, like, komen dan share. Udah. Udah mantap dah tuh. Balik ngap? Heh? Kau mau ngapain? Mau tak? Balik aja ngap. Apa? Ku kasih tahu kau ya, Cam, gak adalah harga dirinya kita di sini. Kau lihatlah, kami aja ngungsi ya. Kemarin aku dijadikan samsak tenju. Noh, Mbak Gunti aja sampai kena mentalnya lah, ku tengok. Ku saranin kau balik aja kalau mental kau gak kuat. Bentuk kau aja kayak gini, Cam, mana pun gak lah kau nanti. Tujuannya udah sesuai aplikasi, Mbak? 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 Hey! Aku tahu kau pasti kaget liat kodok bisa bicara, tapi aku ni manusia loh, aku ni pangeran, dikutuk aku jadi kodok. Kalau gak salah kata penyihirnya, kalau aku dicium cewek balik aku jadi pangeran. Ya cium lah aku sini wey. Masa cuma sekali aja, macam mana pula lah kau ni, cium aku terus sampai berubah jadi pangeran. Mbak, jangan percaya dia, Mbak. Dia bukan pangeran. Modus dia aja itu. S**kan dia. Mana adalah dia manusia. Dari dulu udah bentuk kodok dia. Satu sekolahnya kami. Bersedia? 1, 2, 3. Hah, dah jauh kali pun santai dulu bos. Dia pun gak bisa ngejar lah. Ngopi dulu kita, ngopi dulu. Wow, impresif. BTW kelinci di mana ya? Entah ya. Menurut analisaku yang mantap ini, pelakunya adalah Anda, Bapak Tono. Bukan aku. Sudahlah Pak Tono, alasan Anda itu banyak kali lah aku tengok. Sumpah demi Alek, bukan aku, sumpah. Terpaksa aku pakai jurus ini. Siapa yang bunuh orang tadi? Ngaku lo pada. Yang gak ngaku anak monyet. Yang gak ngaku kusumpahin mandul. Yang gak ngaku kusumpahin maknya weh. Udah lah ngaku aja lah weh, gak apa-apanya tuh. Kalau gak sampai malam kita kayak gini ya. Durla, lihat ada swiper. Durla, ayo kita katakan swiper jangan mencuri. Swiper jangan mencuri. Teman-teman ayo bantu juga katakan swiper jangan mencuri. Swiper jangan mencuri. Swiper jangan. Weh Durla, kau ngapain sih? Nah ambil lah, nah ini juga ambil lah. Nah ambil lah semua sama kau tuh. Sorry guys, aku udah gak bisa main sama kalian. Sudah saatnya aku bersikap dewasa dan melanjutkan pendidikanku. Oh minta duit om. Nih ku kasih 50.000 karena lagi bayar aku hari ini. Makasih om. Weh ngapa pula kau kasih uang sebanyak itu? Ya ngapa gak senang pula kau? Bukan gitu lah weh, kau lihat lah dia masih muda. Sehat pula aku tengok, ngapa pula kau kasih lah. Palingan dia pakai buat beli lem. Halah, yang penting niat kita tuh baik. Kita juga nggak boleh lah berprasangka buruk. Mana tahu dia hari ini lagi kena musibah kan. Woi, apa yang kau beli tuh, woi? Togel, om. Kau ini udah aku kasih uang buat beli makan. Ngapa pula kau beli togel? Kelewatan juga kau lama-lama aku tengok ya. Tapi menang sih, om. Berapa kau dapat? 20 juta, om. Bagi 50-50 boleh lah ya. Ini aku kasih 50 ribu lagi, kau beli lah satu lagi ya. Wah, Doraemon, tolong bantu aku, Doraemon. Aku mohon Doraemon, sekali ini saja aku meminta bantuanmu. Ada apa Nobito? Doraemon, tolong aku Doraemon. Si Zuto tadi menolak cinta aku Doraemon. Keluarin dong alat yang bisa membuat dia jatuh cinta kepada aku lagi Doraemon. Aku mohon Doraemon, sekali ini aja Doraemon, please. Telepon genggam cinta. Wah, gimana cara pakainya nih Doraemon?
Kau pencet kontak, kau cari yang namanya Pak Jamal. Nah, bapak tuh tukang pelet tuh. Kau telepon dia besok kita ke tempat dia buat pelet si Jutot. Pak, aku mau nyerah aja lah. Loh, kenapa? Udah 3 bulan ini aku nyari-nyari kerja, tapi gak pernah dapat lah. Capek kali aku kalau kayak gini terus. Nah, ayah dulu juga sepertimu. Ayah ditolak 56 kali di 56 perusahaan. Tapi kuncinya cuma satu, nak. Kau lihat ayam di sebelah sana yang dari tadi mencoba untuk terbang, tapi gagal melulu. Aku mengerti, Pak. Berarti intinya jangan pernah menyerah, ya? Tidak, nak. Bapak mau bawa pulang ayam tadi untuk digoreng. Oh ya, bapak lupa. Kuncinya cuma satu. Orang dalam, orang dalam, orang dalam, orang dalam, orang dalam, orang dalam. Lomba lari yuk. Kita lomba sampai gang sebelah. Yang terakhir sampai anak monyet. Lomba lari yuk. Kita lomba sampai pohon sebelah. Yang terakhir sampai anak monyet. Lah kan kita memang monyet, macam mana pula lah kau ni? Kalau gitu, yang terakhir sampai anak manusia. Bagus dong. Ya bagus sih memang. Yang terakhir sampai ku sumpahin mukanya jelek kayak beruk. Bro. Alah, gak jadi main. Oke, sebelum podcast ini dimulai, saya beritahu urusnya dulu ya. Dilarang berkata kasar dan mohon bahasanya tetap dijaga, oke? 1, 2, 3, action. Kenapa kau cabut-cabut nyawaku, ah? Sampai gak muncul aku di video-video lah. Bang, takut kali lah aku, bang. Kok seram kali lah beruang ni ku tengok. Tanggung jawab kau, Martin. Kau jawab dulu, ngapa kau cabut nyawaku, ha? Ya maaf, kemarin aku lihat kau nyiksa ular lah. Ya ngapa mau kau kusiksa sekarang, ha? Jangan lagi tuh, bang. Jangan-jangan, bertemulah kita di parkiran sekarang. Kau tutup tolong bahasanya, Di. Hei, kau diam kau. Kau juga bertemulah kita, betrolah kita bertiga. Ih, kesel kali lah aku. Dasar kucing kampung sialan an. Apa kau susu-susu aku? Kita ada tamu, Oren. Ini Box. Jangan berkata kasar ya. Kita harus kasih kesan pertama yang baik sama Box. Halo, namaku Oren. Halo, namaku Box. Wah, aku suka tempat ini. Keren, keren. Ya keren lah, masa nggak pula kan? Iya, tempat ini sangat ramah, family friendly, aman, tentram ya. Ya iya, bisa dibilang, begitu. Ini teman lo juga, Ingus. Lucu banget. Halo. Oh, jadi gini sekarang kerjaan kau ya? Pergi malam, pulang pagi, entah apa yang kau buat sama kawan kau kemarin tuh? Ih, main PES aja lo, berlebihan kali lah bapak nih. Main PES, diam-diam kau minum amir tuh sama kawan kau, ya mantap kali lah kau kutengok. Ih, mana ada lah, asal nuduh aja aku tengok. Oh, kau pikir bapak gak tahu? Kemarin bapak lihat di story Wawan mabuk-mabukan kalian. Itu cuma buat konten aja lo, pak, mana ada lah aku sampai minum. Gak mau tahu bapak, mulai sekarang motormu bapak sita sampai bulan depan. Sita lah jalan kaki aku. Kalau lama-lama ngelunjak ya, jangan sampai bapak sikap muncung kau tuh. Pukul lah, dapat duit aku. Bang, ini ada apa nih, kok ribut-ribut bang? Masalahnya apa bang? Kok dari tadi aku lihat asik adu bulu aja berdua tuh bang? Memangnya kenapa pula bang? Ada masalah apa? Kenapa pula dia dilempar sendal bang? Where am I? Martin! Kenapa bang? Ini kau yang cabut nyawanya. Iya bang, waktu aku ke Amerika gabut aku. Le, siapa yang bisa bahasa Inggris? Kau gak bisa bahasa Inggris, aku gak bisa bahasa Inggris. Woi, kau pernah kuliah di Amerika kan? Iya, S1 di Harvard, S2. Gak peduli aku, coba kau ngomong sama bule ini dulu. May I help you, sir? Am I dead? Unfortunately, yes. But why? Yeah, we're sorry, he's a new guy here, so he makes a lot of mistakes all the time. Okay, where were you the last time before you died? I was just watching TV, man. On my sofa, I was eating some chips, they were yummy. And then I drank some soda that I stole from a supermarket yesterday, you know, the usual. Also, I was reloading my gun for the next robbery. Oh yeah, before I robbed another store that night, I did order a pineapple pizza. Pineapple pizza? Yeah, you deserve that and you will go to hell. Oh man, is there a PS5 down there? Yep. Send me down, bro.
Masuk bisa, keluar gak bisa, macam mana pula kau ni? Eh, selalu muncul kau tu. Jendela udah sebesar tu, kau buka masih gak bisa pula kau keluar. Diam kau, diam! Susah kali lah, mati aja lah aku kalau kayak gini. Cicak, makan aku cicak, makan aku. Aku vegetarian. Berita pagi ini dikabarkan seorang warga berinisial NM menskidi pap-pap kucing dan ayam peliharaannya milik sendiri dikarenakan sang istri yang pergi keluar kota selama 3 tahun dan tak kunjung balik. Pelaku sekarang sudah ditangkap dan dimintai keterangan sementara. Wah, udah minta pertolongan. Akhirnya dapat job di masa pandemi gini. Dengan jiwa yang tak berdosa, Batman akan segera datang dan menolong dirimu. Dengan kecepatan Batmobilku ini, aku akan ke sana dengan secepat. Koran om, koran. Berapa dek? 5.000 om. Nggak jadi dek. Pilih katanya orang kaya beli koran pun nawar. Bos, bos, gimana ya nih bos? Si Batman belum datang, udah 10 menit dah ini. Nggak apa-apa, kita beri dia waktu dispensasi 10 menit lagi. Martin, kau lihat di sana ada 4 ekor burung kan? Kau cabut dulu nyawa yang warna biru tuh dulu, Martin. Oke. Udah, Bang. Woi, Martin, ini warna hijau, Martin. Kan kusuruh yang biru, Martin. Ini bukan biru ya, Bang. Biru tuh yang kayak mana, Bang? Itu yang sebelah kiri, Martin. Martin, ini warnanya merah, Martin. Kan aku bilang yang kiri. Kiri itu yang mana pula, Bang? Hele Martin, Martin, gara-gara kau tercabut pula dua nyawa burung gak berdosa nih. Ngapa gak sekalian aja kau cabut semua nyawa burung yang di sana? Ada gila-gilanya lah kau ya Martin, kok kau cabut pula semuanya? Mau koleksi burung kau rupanya. Tadi kata abang cabut semuanya, Bang. Ya itu kan tadi cuma... Masa magang kau diperpanjang 3 bulan lagi ya Martin. Waktuku sudah datang, aku sudah terbalik dan aku akan mati. Wahai manusia, aku tahu kau sangat membenciku, tapi kumohon, aku mohon dengan sangat, bila kau masih punya hati, selamatkanlah aku. Baiklah, mungkin inilah takdirku, beginilah aku akan mati, selamat tinggal dunia. Wah, terima kasih manusia, ternyata kau masih punya... Weh apa nih, weh lapar weh. Gak ada otak kau ya. Peserta selanjutnya. Udah cuci tangan kau, kok gak ada cuci tangan kau kutengok. Cuci tangan kau dulu. Apa kau mau ku sentil batu ginjal kau? Udah cuci tangan kau rupanya. Mantap, jangan lupa pula kau berdoa sebelum makan. Berdoa woi. Makanannya kurang asin di bagian. Oh, nggak bersyukur kau ya, udah mending dikasih makan. Malah komplain ini itu. Kau tahu berapa banyak orang di luar sana yang nggak dapat makanan? Hah? Malah komplain kau ya. Kau habisin nggak itu cepat? Nanti nasinya nangis pula kan? Duduk juga kau, jangan makan kau sambil berdiri. Bah. Bah, muncul lagi. Bah. Wah, kok. Bah. Oh. Kan nyapup itu dikubur dong kayak aku. Bah. Goblok kok kayak. Joko, kita bisa. Ayo. Tentu saja Tondo, ayo kita berjuang agar terakhir menjadi manusia. Kita sudah sampai. Tono, aku lupa memberitahumu. Apa itu? Hanya salah satu dari kita yang akan menjadi bayi. Pergilah, Tono. Tidak! Joko, kita berhasil. Kita jadi anak kembar. Siapa pula si Joko? Namaku David lah. Tono? Joko, kita kembar tiga. Tidak, Tono. Kita beda mama. Selamat ulang tahun nak, ini hadiah boneka dari papa. Semoga kamu bisa menjadi anak sukses di masa depan. Terima kasih ayah. Ya halo, ya. Hah, sukses? Cam ya pula kan?
Dengarkan aku, kau itu beban keluarga, kerjanya rebahan mulu. Mungkin sekarang kau lagi dibangga-banggakan karena masih kecil. Tapi kau lihat aja lah nanti kalau kau udah besar. Kalau gak dapat-dapat kerja, pastilah jadi bahan-bahan gosip ibu tetangga. Gimana nak, suka sama bonekanya? Wah, ada telepon lagi. Ay, beban halo, keluarga. Beban. Dasar beban keluarga. Ah, kenapa pula kau nangis? Akhirnya bisa makan tempat mewah gini ya. Akhirnya ya. Ini sih, ini daging steak Weldon-nya ya, Mas. Masnya sapi. Dengar apa, enggak senang pula kau? Oh, enggak, Mas. Cuma kaget aja, Mas. Slow, udah banyak juga orang yang kaget lihat aku. Ya, cemana lagi kan anakku tinggal di rumah, perlu uang susu sama uang sekolah. Ada istri juga yang butuh uang dapur kan? Tapi kan Mas sapi, enggak perlu beli susu dong. Tolong Mas jangan bicara seperti itu. Kenapa, Mas? Saya jadi overthinking. Oh ya, maaf. Oh ya, enggak apa-apa, slow. BTW itu dagingnya dari pantat aku. Woi, pelan sikit, woi. Woi, ngebut kali lah kau ni lah, pelan sikit lah, woi. Kita ini dah pelan lah, pet. Pelan, pala petak kau tu lah, kencang kali lah ini bodoh sampai jantungan aku kau buat. Kalau gitu turunlah kau, dah numpang gak sadar diri pula kau. Lah kau kayak gak ikhlas gitu kau aku tengok. Ya cemana kau pun gak sadar diri kan? Alah kalau gak ikhlas bilang bos dari awal, kesel kali lah aku pun. Ya gak ikhlas aku, ngapa kau? Eleh. Iya woi, maaf woi, jangan makin ngebut woi. Aku masih mau hidup woi, aku masih mau hidup. Pada suatu hari, Kancil sedang berjalan-jalan di sebuah hutan dan ia melihat ladang petani yang penuh dengan mentimun. Hei, dasar kau Kancil sialan, kau ingin mencuri mentimunku kan? Si siapa yang mau nyuri? Dasar pembohong kau Kancil, dasar pencuri. Ya aku mencuri, tapi bukan timun kau yang kucuri lah, Pet. Ya, jadi apa? Cek mobile banking kau, bos. Era digital bos, gak zaman lagi curi mentimun busuk kau tuh lagi. Main saldo mobile banking kita. Tepat diamon, gas. Taman. Woi. Woi kawan sini dulu kau, jangan keluar-keluar kau. Woi apa nih ribut-ribut? Itu ada kawan kita tapi malah keluar kandang pula dia. Lah iya weh, masuk kau sini, kena tangkap petugas kau nanti. Ada apa sih, heboh kali lah. Itu ha, ada kawan kita tapi keluar kandang pula dia. Alah weh, masuk sini kau nanti. Goblok, itu manusia goblok. Mukanya bisa borek gitu, merek monyet beneran. jangan gitulah, kita kan juga monyet ya, leceh mana lah kau ni. Bahaya pula ya. Woi, kelahilah kita. Kesel aja lah aku liat muka kau tu. Bertumbuklah kita lah, Pet. Bertumbuk. Kelahilah kita, woi. Goblok kesandung. Nah ini dia anjingku. Woi Marco, udah berapa kali ku bilang kau itu jantan Marco. Pergi kalian, pergi. Anjing lu nih. Iya asik digesek aja lah dari kemarin ku tengok. Dia pun diam aja. Bang, kau nyasi Marco bang. Bang betul kata majikan mutunya. Katanya abang suka digesek-gesek tapi diam-diam aja lah. Kok bisa pula kayak gitu bang? Kok nggak kau lawan aja bang? Kalau kau lawan kan bisa pula pergi anjing lain tuh bang. Bang, kau kucing kemarin kan? Iya bang. Alah nyawa kau tinggal satu di sini. Boros nyawa kali lah kau kutengok. Nah itu bang kan tinggal satu. Kok aku udah di sini aja bang? Kau tunggu dulu di sini ya. Martin!
Ah, di sini kau rupanya. Woi, Martin. Akulah labang disalahin mulu. Aku tahu aku salah, tapi kan karena aku enggak pernah di training lah, Bang. Hari-hari pasti disuruh buat kopi, kalau enggak fotokopi. Kapan mahirnya aku, Bang? Ya udah. Bang, ini kenapa banyak yang ngantri enggak tahu apa-apa tiba-tiba dicabut, Bang? Eh, kau pun datang masih nuk, suka-suka aja lah kau cabut-cabut nyawa orang. Tok-toke. Toke. Maaf maksudku. Maaf typo. Asal klaim aja lah kau kutengok. Ya maaf. Goblok lagi. Apa woi? Kamu tokek ya? Ya aku cicak lah bodoh, gak bisa pula yang kau lihat. Memang bedanya apa? Hah? Sabar sabar, jawab aja. Memang agak bego orang di rumah ini. Ya kau lihatlah, tokek sebesar itu aku sekecil ini kayak otak kau kan? Kalian bisa mutusin ekor ya? Ya bisa lah. Coba dong. Enak kali muncul kau tuh berbunyi ku tengok ya. Aku suruh kau sengaja putusin tangan mau kau. Sabar, sabar. Sabar-sabar biji kau kempes lah. Ngapa gak kau aja lah yang jawab? Emosi aja lah aku. Udahlah pergi aja lah aku. Coba putusin ekor dong. Pergi juga lah aku. Bang Wawan? Iya mas. Di sini katanya cewek, kau kok bisa pula lah kayak gitu? Ada-ada aja lah kau kutengok. Ya udahlah naik. Woi, ngapain kau woi? Dingin mas. Alah, ya udahlah. Apa nih woy yang keras-keras? Pentilku mas, kalau dingin suka keras, maaf. Oh. Kok ada 6 woy? Woy, mobil apa kau? Macam mobil pickup bentuk kau. Coba berubah dulu jadi mobil pickup dulu. Nah, mantap pula nih, bisa pula aku bawa kambing ternakku ke desa sebelah kan? Bah, mantap kali lah, bawa sekeluarga mudik pun bisa ini. Oke, jalan-jalan. Woi, jalan woi. Woi, jalan lapet. Astaga, kok kamu lucu banget. Mama kamu di mana? Kamu anak kucing telantar ya? Tapi tenang, kamu akan kujaga dan pelihara hingga dewasa. Ayo kita pulang sayang. Lapet, lapet anakku hilang lagi lah. Udah 3 kali lah kejadian kayak gini. Kau pun cam gak ada tanggung jawabnya lah aku tengok. Cuma tahu buat aja lah. Berapa ini bu? Oh, cabai sekilo 47 ribu aja bu. Ih mal kali lah bu, 20 ribu aja lah. Nawarnya gak ada otak lah kau ya. Gak dapat lah harga segitu. Kau bilang dulu ke ibu nih, mal kali lah harganya. Bu, kata mamaku. Kau bilang ke mamamu dulu, kalau nawar pakai otak ma, sikit. Kata kau bilang ya, kalau gak mau dia aku doain bangkrut warungnya nih, biar mampus dia. Bu, kata. Bilang ke mamamu yang paling cantik nih dulu, kalau mau adu nawar, ayolah. Kau pikir takut aku. Kau tahu air tawar tuh siapa yang tawar sampai jadi air tawar? Ucok, kau bilang aja ke dia, gak usah bertingkah muncungnya tuh ya. Lama-lama naik juga lah darahku, kau buat Ucok. Kenapa pula kau nangis? Woi, kau kasih 20 ribu, ku doain panjang umur kau. Lemon ini mati ditabrak truk aku. Bebaskan hewan ini ke laut lepas. Mereka tersiksa hidup di dalam akuarium kecil ini. Sebenarnya enggak. Iya, slow aja geng, di sini kami enak-enak aja lah. Di sini enak kali lah, di sini ada wifi, PS5, TV. Tuh lah, kau lihat lah Joko sama David aja lagi main PS5. Kenapa bro? Ini ada manusia mau demo agar kita dibebasin. Oh ya, di sini enak lah, kami gak PW lah, sumpah. Sumpah demi Alek. Alek siapa? Gak tahu nomor di TikTok aku. Maaf ya, kamu jelek. Hei, apakah kau capek ditolak mulu? Aku adalah peri cinta dan aku akan beritahu kamu tips PDKT. Pertama, cewek itu suka sama cowok yang bad boy, yang jahat karena Woi, bukan kayak gitu lah, Pet. Ini mah tindak kriminal, bodoh. Oke, kedua, cewek suka diberi surprise. Pastikan buat dia terkaget-kaget.
Tak pernah betul lah kau kutengok. Macam mana gila-gilanya kau ni? Okeylah. Ini yang tips terakhir ya. Kalau gagal lagi, mati aja lah kau bodat. Cewek itu suka sesuatu yang tak terduga keluar dari mulut si cowok karena... Bapak kau komunis ya? Bodoh bukan gitu. Ngapa pula kau tanya bapaknya komunis atau bukan? Gila kau, macam mana lah kau? Kau kelurisan aja lah aku. Sembrewing. Halo, karena kamu adalah anak yang baik, patuh dan rajin menabung, maka ibu peri akan beri kamu 3 permintaan. Oh, ku beri kau 3 permintaan. Lah, gak bisa gitu dong. Kau siapa? Aku ibu peri, aku yang pertama prospek dia. Asik aja lah kau curi ku tengok. Lah, dia juga bebasin aku kok. Yaudah woy bocil, ku kasih kau 4 permintaan. Kalau gitu aku bisa 5. Aku 6. Aku 7. Aku 8. Aku 9. Lah, angka 9 angka sial lah. Lah, iya pula ya. Mana ada ya, pandai pula lah kau tipu-tipu aku. Udah, jangan ribut, aku cuma mau minta PS5. Bah, minta PS5 dia. Kau aja lah kalau gitu. Nggak balik modal pula aku kalau kasih PS5. Hai semuanya, kenalin, aku Bob. Aku adalah seorang petualang. Aku sangat terkenal karena aku adalah orang pertama yang pergi dari Sabang sampai Merauke dengan kuda. Dan sekarang aku akan balik dari Merauke ke Sabang lagi dengan kudaku. Ayo kudaku, kita pergi. Ngomong gampang kau ya. Muncung kau tuh enak kali lah berkicau ku tengok ya. Pergi sana, pergi sini, kerja kau duduk aja pun. Mana adalah kau jalan, aku juga yang jalan sambil gendong kau. Dan gitu yang terkenal pun cuma kau. Bob si petualang, mana adalah namaku disebut-sebut. Turun kau, turun. Dah, jalanlah kau sendiri sekarang. Jangan pula kau harap aku balik lagi ya, nak. Woi, kerupuk emak gue yang gue kasih lu kemarin itu garing gak? Hei, kenapa ayam menyeberang jalan? Untuk beli rokok Pak Samsul. Iya garing banget anjing. Harta atau nyawa? Tenang, aku pernah belajar bela diri. Hiya. Teman lu bego ya? Iya dari Zigot. Bang, isi pulsa 10.000. Coba dulu kau ini, apa ini kerok punggungku? Kau rasa masuk angin lah aku. Buang bakso. Buang bakso. Pengen bakso. Ada monster. Ayo guys, kita berubah. Power Ranger, berubah.
Iya, iya, iya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Iya, iya. Power Ranger merah. Power Ranger biru. Power Ranger hijau. Power Ranger. Halo, udah kami sikat dah. Bertele-tele pula lah kalian. Cucu-cucuku semuanya. Sebelum kakek meninggal, ada yang ingin kakek bilang. Sebenarnya. Kenapa pula kau cabut nyawaku? Belum kelarnya aku ngomong. Sekarang jadi penasaran lah mereka seumur hidup. Tapi waktumu udah habis lah aku tengok. Ya kau kasih lah aku dispensasi dikit. Aduh, mana bos kau? Mau bicara aku sama dia? Aku freelance, om. Martin! Martin! Mama Afa, ini anak magang junior saya. Martin, kau belum saatnya lulus, jangan meluluskan diri kau. Balik kau sana buat kopi dulu buat aku. Maaf ya, Pak. Pada suatu hari, hiduplah seekor kancil yang sangat cerdas. Dan dia ingin menyeberangi sungai yang penuh dengan buaya. Kancil, kancil, ayo masuk ke air bersama kami. Biar kami makan. Kalau begitu, bolehkah kalian coba berderet dulu? Aku ingin menghitung jumlah kalian. Kancil, kancil, kami sudah tidak bodoh. Kamu akan menggunakan kami sebagai jembatan. Ayo, lapet, lapet, lapet. Kusuruh berderet, ya berderet, lapet, lapet. Disuruh berderet aja susah kali lah kalian. Slow bang. Iya bang, ampun bang, ampun. Tamat. Punten, paket. Wah, akhirnya paketku datang. Silakan ditanda tangan di sini ya bang. Paketku udah datang belum yang? Belum kayaknya. Bang, tanda tangannya bang. Kamu beneran check out orderan aku gak sih? Ada kok. Terus kenapa dari kemarin paketmu aja yang datang? Ya mana aku tahu, telat kali. Tanda tangannya bang. Kamu sengaja ya? Lah mana ada ya, asal bunyi aja muncung kau tuh ku tengok. Asal kau tahu ya. Yelah pet, banyak kali lah drama kalian ku tengok. Gak dibayarnya aku buat nonton drama kalian asal kalian tahu ya. Ya ada-ada aja lah kalian ku tengok. Keluar kalian, keluar. Lapet, lapet. Model rambut macam apa lah ini? Ya, model yang kau minta lah. Apalagi memangnya. Tapi kok buruk kali lah aku tengok. Ya, kau lihat lah. Kan sama tu modelnya. Alamak, aku pengennya rambut macam Siwon. Tapi dibikinnya kayak Tawon. Kan lapet tu. Ya, mukamu aja macam bodan. Gak support gitu. Kayak mana pula mau mirip. Kok mau di sini kau? Lah, memang nyatanya gitu kok. Bertumbuh lah kita. Ayolah. Alah, lapet, lapet. Pergi aja lah aku dari sini. Ya, pergilah kau bodan. Weh, kau belum bayar lah, pet. Kenapa pula kau nangis, dek? Aku dibully sama kawan sekelasku. Mana orangnya? Biar abang sikat lehernya tuh. Jangan, bang. Gak usah takut kau ya, dek. Abang nih dulu pas sekolah jago bertumbuk nih. Mana dia? Mana? Bah, enggak kau bilang mah dia segedek gaban gini. Kan sudah aku bilang tadi, jangan bang. Tapi kau lebih jelas sedikit lah kau. Mak kau lo. Mau aku smoothing bibir kau. Kasar kali lah aku tengok. Bacot kau anak haram. Masalah kau apa bodat? Aku diam tiba-tiba dikatain aja lah. Kenapa? Suka-suka aku lah mulut-mulutku. Ya cem gak disekolahkan aja muncung kau tuh. Suka-suka aku lah. Anak mana kau? Gaya kau banyak kali lah aku tengok. Anak sini aku. Anak gang mana kau? Anak gang sini juga aku. Kau awas aja kau melunjak kau sini. Aku patahkan bibirmu. Kok makin menjadi aja aku tengok. Menjadi. Bapak kau nol. Kawin lagi tuh sama yang lain. Di pasar. Anak haram. Kok dari tadi pedas kali lah muncung kau tuh. Kau gagal mengembalikan uangnya, maka sesuai perjanjian, kau akan kukutuk jadi binatang. Jadi kodok aja deh. Sekarang kau jadi kodok selamanya. Jika kau ingin kembali jadi manusia, maka harus ada seorang wanita yang menciummu. Itu pun jika ada yang mau. Wanita? Kodok cewek boleh enggak? Enggak, harus manusia. Emakku boleh? Enggak, harus yang enggak dikenal. Transgender terhitung enggak?
Weh, dengar ya anak babi. Aku kan kodok. Dengar ya anak babi, pokoknya harus manusia, cewek, gak dikenal. Dahlah. Hei teman-teman, lihat, aku ada peliharaan baru. Namanya Kokop. Dia adalah ular kobra yang sangat berbisa. Ayo Kokop, makan sayur. Aku kan makan daging. Fakta menarik tentang ular kobra adalah, gimana lah weh, ini gak bisa dong aku makan. Makan aja, udah syukur dibeliin makan kau. Tapi macam mana pula aku mau makan sayur. Banyak kali lah komplain kau. Ini kamu kau makan pistol nih. Bodan, masih syukur ku kasih makan kau. Kau siapa? Kenapa bang? Mikirin tujuan hidup gue. Oh ya, cerita-cerita aja sini, aku dengerin kok. Merokok bang? Oh enggak, makasih. Gue masih bingung dah arah hidup gue kemana. Aku tahu aku cuma seekor kodok, bukan kayak manusia yang punya sejuta cita-cita. Tapi setidaknya aku ingin bahagia. Aku ingin merasa berguna. Hei, kamu berguna kok. Kamu tidak jelek, beban, bau, dan kotor. Aku gak bilang kalau aku jelek, beban. Ayo bro, berdiri tegap. Aku yakin kau punya potensi. Benarkah? Ayo, katakan dengan lantang bersamaku. Aku calon orang sukses. Aku calon orang sukses. Aku hebat. Aku orang hebat. Aku punya potensi. Aku punya potensi. Aku berguna. Aku berguna. Hei, katanya dulu di sini ada seorang pemuda rambut panjang yang tinggal di sini. Tapi tiba-tiba sebuah tragedi terjadi. Apa itu? Dia membawa seekor anjing. Nah, lalu? Anjing tersebut menggigit pantat pemuda tersebut hingga tewas. Anjir, sampai meninggoy. Woi, asal bunyi aja lah muncungkelin ku tengok. Siapa pula yang mati jam tu? Gak ada pula estetik-estetiknya lah ku tengok. Ku kasih tau muncung kalian ya, aku tuh matinya kepleset kulit pisang lah, tapi matinya tuh posenya kayak gini ya. Cam nih ya, estetik kali kan. Ya weh, liat nih weh, cam gini aku matinya, ha. Ha, cam gini ha. Ha. Cam gini ya, kalian liat lah ha. Ha, cam ini ya, ha, kalian liat nah, estetik kan. Dah liat weh, liat weh, cam nih aku matinya. Tumben kali lah sepi. Bosan juga rasanya nih. Mulutku dah asam aja. Mau ku panggil Martin buat kopi dulu. Mama Martin! 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 Kok pula yang muncul? Mana pula si Martin? Bang, Martin udah gak magang di sini, bang. Dia udah lulus. Pasti si anak magang tuh nama Mama Martin! Itu yang mengganggu gitu lah. Kau ada aja kau putih. Bentar-bentar, artinya sekarang dia udah suka-suka hatinya aja lah cabut nyawa, nggak ngotak. Mau dibantu, Mas? Nggak perlu, Bang. Nanti pegel loh, Mas. Iya, Bang. Nggak usah. Yakin, Mas? Iya, Bang. Yakin aku nggak perlu, Bang. Nanti pegel loh, Mas. Iya, nggak apa-apa. Ini juga nggak berat-berat amat. Kok? Diam tidak. Lah, ngatur kalilah. Diamlah, ribut kalilah. Pecah gendong telinga aku kau buat tiap pagi. Aku ni baik loh. Tiap hari mau aku bangunin kalian lah. Baik-baik pala bapak kau ayam gulai lah. Lihat ni, kami udah ada alarm di HP bodoh. Bodoh udah nak guna kau lagi. Aduh, ayam. Udah nak guna kau lagi. Aduh, ayam. Udah nak guna kau lagi. Aduh, ayam.
memanggil bapak ke sini karena anak bapak menghina salah satu guru di sini dengan ejekan muka monyet. Kami sangat tidak menerima pembulian, kekerasan dan body shaming seperti ini. Budi, kamu kenapa seperti ini? Bapak tidak pernah ngajarin kamu untuk hina fisik orang ya? Semua orang itu adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Kamu tidak berhak untuk mengejek fisik orang, Budi. Kalau gitu saya panggil dulu ya Pak, Pak Guru yang diejek untuk minta anak Bapak untuk minta maaf secara langsung. Oh ya, silakan Pak. Memang sudah semestinya begitu. Anak-anak zaman sekarang memang sudah kelewatan. Ayo nak, cepat minta maaf. Pak, aku sudah mau keluar nih kayaknya, Pak. Tahan ma. Papa ikutan panik nih. Papa, cepat ke rumah sakit. Mana kunci mobil? Oi, kunci mobil. Tahan, Pak. Lila, ada apa sih ini? Buka, Lila. Alamak, sudah mau melahirkan pula kau. Woi, mana kunci mobilnya nih? Woi. Aku pun enggak tahu, woi. Woi, kau gendong dulu dia, biar aku panasin mobilnya dulu ya, woi. Woi, lapet, nyala lah kau, lapet. Woi, lapet, mobil lapet. Woi, tahu enggak artis luar negeri yang suka sepedaan? Siapa tuh? Selena Gomez. Diam tidak. Lah ngatur kali lah. Diamlah, ribut kali lah. Pecah gendong telinga aku kau buat tiap hari. Aku ni baik loh, tiap hari mau aku bangunin kalian lah. Baik-baik pala bapak kau ayam gulai lah. Lihat ni, kau sudah ada alarm di HP bodoh. Bodoh udah enggak guna kau lagi. Aduh ayam ayam. Udah enggak guna kau lagi. Aduh ayam ayam. Udah enggak guna kau lagi. Aduh ayam ayam. Hahaha, mampus. Mampus kalian semua. Bumi akan menjadi milikku. Hahaha. Woi, lapet. Ada otak kau? Hah? Kau berani-beraninya? Ku tembak kau. Kau pakai takut aku, lapet? Kau pakai otakmu. Kau pakai UFO tu kena lah motorku, lapet. Hei, aku ini alien tau. Beraninya kau. Kau pikir peduli aku? Bapak aku pun kumaki kalau nyenggol motorku kayak gini asal kau tahu. Woi, enggak kau lihat orang lagi semen nih. Mainnya iya aja lah kau ku tengok. Ke mana otakmu? Woi, biawak, kau geser dulu UFO-mu nih. Ganggu warungku aja lah ku tengok. Eh, lape. Entahlah kamu kan. Eh, macam mana lah ya nih? Woi, bang. Woi, bang. Mau nanya, bang. Jalan ke Sugirman lewat mana ya, bang? Oh, lurus aja ke sana, bang. Oke, makasih ya, bang. Nyen. Buset, anjing lu gigit nih. Oh enggak, cuma ribut aja sih, cerewet gitu. Oh, maksudnya suka gonggong. Kan dia tuh ribut aja sih, kayak cerewet gitu. Kadang ganggu banget sih. Oh ya udahlah, kalau gitu aku buat kopi dulu ya. Oke. Bang. Aku dibilang suka gigitnya, bang. Enggak kok. Iya bang, memang aku gak gigit orang. Sumpah bang, memang aku gak ada suka gigit-gigit orang. Dari mananya bang? Oh, aku dari... Bang, katanya tahun 2020 itu buruk kali ya bang? Iya sih. Tapi 2020 tuh seru-seru aja sih bang ku tengok. Kemarin aku diajak jalan sama majikanku ke taman kan. Habis itu kami pergi pula ke kolam renang. Agak dingin sih, tapi seru kali lah bang. Abang bisa berenang bang? Bisa sih, tapi cuma... Saranin bang, kalau mau berenang pergi aja ke kolam renang bang. Kemarin aku kan diajak majikanku pergi ke sungai bang. Hampir matilah aku. Alamak, tapi untung aja aku ikuti arus tuh sampai ke tepi. Kan? Hah, saat itu tidur pula aku sejenak di tepian itu bang. Hah, saat itu kutunggu pula majikanku untuk pula dia datang. Tapi sumpah bang, aku gak gigit kok, sumpah. Aku gak... Woi, bang.
bagi makanan satu bang. Tapi di sini katanya nggak boleh kasih makan hewan di kebun binatang. Siapa bilang bang? Ini ada ditulis kok. Itu artinya boleh kasih makan bang. Iya itu artinya boleh kasih makannya itu. Jangan kau bodoh-bodoh ya, aku lapet. Atau nggak minta rokok aku sebatang bang, kan nggak aku makannya itu, ku isap aja. Woi, ada apa nih, woi? Ini mas, monyetnya minta saya kasih makanan. Jangan mas, memang monyet di sini kelakuannya kayak monyet semua lah aku tengok. Is bang, rokok sebatang aja pun udah asam kalinya mulutku ini. Gak. Ayolah bang, satu aja bang. Monyet kau. Mayan, dapat laptop, hehehe. Tapi Cam tak betul lah rumah ni aku tengok. Cam gak ada penghuni aku tengok. Ya udahlah. Maling juga mas. Iya. Woi, apa ni woi? Ini pemilik rumahnya mas. Kami sandera aja mas. Kami juga mau maling soalnya. Woi, pakai otak lah. Gak ada perasaan kali kalian ku tengok. Orang kerja susah payah, kalian cuma datang buat maling. Udah gitu diikat pula pemiliknya kayak gini. Cam gak ada lah hatinya kalian ku tengok. Kalian pikirnya beli semua ini pakai daun? Ada-ada aja lah kalian ku tengok. Pantas aja dunia dah mau kiamat. Manusia-manusianya aja kelakuannya cam setan gini. Dah lah. Ho, ku beri kau 3 permintaan. Aku mau PS5 sama 1 bungkus nasi padang. Sekarang kau hanya punya sisa 1 permintaan. Aku mau 5 permintaan lagi. Hah? Nggak bisa, kau punya hanya sisa 1. Ya, aku mau permintaanku agar aku dapat 5 permintaan lagi. Ya mana bisa gitu, jing. Lah ngatur. Ya mana bisa gitu, tolol. Kata siapa? Ya memang aturannya gitulah, ada-ada aja kau kutengok. Mau 5 lagi? Nggak bisa. Bisa. Nggak. Bisa. Nggak. Bisa. Nggak. Bisa. Haha, bodoh, aku nggak bisa dibunuh, bodoh. Cakep. Yalah, jangan pula kau tembak si Marco tuh. Ada-ada aja kau ini, ku kasih nih. Wow, apa ni woi? Tembak. Aku cuma mau ambil HP ku yang lagi dicas lah goblok. Bertingkah kali lah ku tengok. Tolol kali lah kalian, ku pecahkan telur kalian nanti. Password wifi-nya apa, bro? Mantap juga kau, Blacky. Marco. Udah siap kau mau dikebiri, Ren? Oh, kebiri? Kau bilang tadi mau ajak aku beli whiskas. Hai, Oren. Woi, burungku mana woi? Ih, gak ada loh otaknya kau ku tengok. Aduh, burungku mana, ma? Ih, udah gak ada lah napsuku. Aduh, udah gak bisa tegak lagi burungku deh, ma. Siapa suruh suka main lontar? Udah siap kau mau dikebiri, Ren? Oh, kebiri? Kau bilang tadi mau ajak aku beli whiskas? Hai, Oren. Woi, burungku mana woi? Ih, gak ada loh otaknya kau ku tengok. Aduh, burungku mana, ma? Ih, udah gak ada lah napsuku. Aduh, udah gak bisa tegak lagi burungku deh, ma. Siapa suruh suka main lontar? Woi, nama kau Bob? Iya. Alah, kau di sini katanya masuk neraka kau. Biar ku bacakan dulu perbuatanmu selama di dunia ya. Nih, 1, beramal setiap hari, menolong kucing jalanan, membantu anak yatim. Baiknya kau rupanya.
Alamak, ini pasti si anak magang tuh nama Mak Marti. Kau jangan kagetin gitulah, kau ada-ada aja kau kutengok. Ngapa pula kau orang baik-baik gini kau masukin neraka? Ada gila-gilanya lah kau kutengok. Tapi mukanya seram lah bang kutengok. Ingat, don't book judge by the cover. Don't judge a book by its cover bang. Ngejawab kau lagi, ku smoothing bibir kau nanti. Lama-lama naik juga lah darah aku lihat kau. Maaf bang. Ngejawab kau lagi binatang. Selamat bu, pak anaknya cewek. Cewek? Iya pula, enggak adanya burungku. Cemananya ni dok? Kau bilang kemarin ke mamaku waktu aku masih 4 bulan aku cowok lah. Iya maaf, kemarin ada kesalahan. Salah-salah pala bapak kau lah. Udah senang aku lari jadi cowok sampai ku nonton film-film Jackie Chan pas aku di kandungan. Kalau mau kau revisi aku jadi cewek ya bilanglah bos dari kemarin. Biarin di kandungan aku nonton film-film Barbie. Oh maaf. Mama pala bapak kau bijinya kendor lah. Dok, aku lahirnya di mana ya nih dok? Thailand. Yes. Biasa bang, premium full tank. Ih, udah gak tahan lah aku. Rasanya mau speak up aja aku. Kulihat teman-temanku diisikan pertalit lah sama tuannya. Aku sedih kali dikasih yang premium tiap hari. Udah gitu oliku gak pernah pula kau ganti. Kau ganti pun 5 tahun sekali. Siap tuh kau gas aku dari jalan Sudirman sampai Sudirman ujung sampai rem sama gasnya jebol. Cam gak ada loh otaknya kau ku tengok. Udah gitu klaksonku gini pula. Ndeh, udah gak kayak bunyi klakson lah ku tengok. Sekarang ada pula tangan sama kakiku dibuat sama animator yang gak ngotak nih. Lape, dah lah. Guys, kembali lagi bersama gue Dorla. Hari ini kita akan pergi ke... ada apa ya, Pak? Kamu Dorla, kan? Iya. Dorla. Kau sudah masuk dalam blacklist kami, tahu? Emang salah saya apa, Pak? Kau adalah buronan, Dorla. Ini adalah daftar tindakan kejahatanmu. Pertama, maling motor. Kedua, mencuri mobil. Prostitusi online, maling rumah orang, imigran gelap, penjualan ganja dan obat terlarang lainnya. Dan yang terakhir adalah pemeliharaan hewan yang dilindungi tanpa izin. Oke, saya surrender, Pak. Tapi sebelum saya ditangkap, mohon beri waktu saya untuk membetulkan tali BH saya ya, Pak. Oke, silakan saya tunggu. Bentar. Dorla kan gak pakai. Lari, Bud. Capek juga jadi security. Bentar. Guys, aku lihat ungu yang... Sebelum kita memulai meeting ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar proses meeting ini berlangsung dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Serius, gue nampak ungu bulu kuning tadi. Merah. Lu jangan ngadi-ngadi lu. Merah. Guys, dengar gue guys. Jadi, dari tadi gue kan di security. Terus nampak si ungu bunuh kuning. Tadi siap itu dia... Merah. Guys, coba pikir tak akal sehat kalian. Merah. Guys. Dari sini aja udah kelihatan kan siapa impostornya. Merah. Nih, gue banyak bukti. Nah, merah. Dia cuma bisa nuduh doang guys. Lu gak mungkin nge-fuck. Dahlah, jelasnya suara kamu. Si Budi. Kenapa ini si Budi itu? Bentar ya, kesana nanti aku. Ini lagi nonton ini. Iya. Terima kasih.
kasih kentut mungkin kentutin suka kentut banget tak biasa di mobil. Inilah kentut men, pahlawan pembela kebenaran. Di saat dunia sedang kacau, hanya kentut men yang dapat diandalkan. Apakah ini pahlawan yang kita butuhkan saat ini? Dahlah. Pak, lihat singanya lucu banget. Iya ya, imut banget. Kenapa singa ada surainya, Pak? Iya, itu tandanya singa tersebut singa jantan. Oh, itu mereka sedang apa sih yang di sebelah sana, Pak? Mungkin sedang santai saja, nak. Ke kiri. Coba diputar sekarang ke kanan. Pasangnya diputar. Nah, di sana. Kawan janda yang kerjain, makanya diam. Apa mereka sedang mencoba meretas pintu kandang mereka untuk melarikan diri, Pak? Tidak mungkin, anakku. Hewan tidak bisa berpikir seperti itu. Eh, Yoko, itu teman lama kamu datang tuh. Siapa, Ma? Itu si Bambang. Kalian terakhir ketemu waktu kelas 6 SD. Dia pindah ke Thailand karena pekerjaan bapaknya. Bambang, ayo main. Ayo. Wih, yang benar, Ma. Di mana dia sekarang? Wah, pasti sekarang sudah. Bambang? Olivia. Anak siapa ini? Babu. Anak siapa ini? Babu. Ya, anak kau lah, bodoh. Nanya kau sekali lagi, kau tengoklah. Eh, Pak Joni. Eh, Pak Robert. Wah, saya juga lagi disuruh jaga anak nih sama bini. Woy, ayo kita kabur dan buat peradaban baru. Skoy. Lu pakai WA kan? Berapa nomornya, cepat sini? 08. Ya udah kalau gitu ya, Pak. Saya pamit ya, Pak. Oke, Pak Robert. Sampai jumpa. Duh, nak, dibilangin jangan bawa HP mainan ini. Bro, aman. Aman, Skui kabur. Nih, tenang bro, gue bawa peta seluruh kota ini jadi kita aman, gak tersesat. Gue belum bisa baca. Misi servis AC. Yang mana ya? Yang itu. Apa? Selamat, Anda kena prank. Yang mau diservis situasi yang di sebelah sana. Gak ngotak, babi. Kura-kura. Ya, aku baru beli kura-kura buat tambahan peliharaan di akuarium. Apa lu gak takut ikan lu kena makan sama tuh kura-kura? Oh, aman bro. Lagian kura-kura aja di sini gak makan daging kok. Dia itu cuma makan. Hey, yo, woi. Jadi. Ya. Oke, kita main peta 4 ya. Aku hitung sampai 10. Eh, ikutan main dong. Oke. 1, 2, 3, 8, 9, 10. Oke, yang pertama ketemu jaga ya. Eh, kayaknya masih ada yang belum ketemu deh. Siapa ya? Kayaknya udah semua deh. Iya juga. Halo guys, kembali lagi bersama gue, Dorla. Apakah kau melihat rumah? Itu di belakang lo. Di mana? Belakang kau, bodoh. Ya slow dikit lah kawan. Jangan kasar kali. Dahlah. Kamu gak pernah ngertiin aku, Butch. Kamu gak tahu rasanya dia boleh seluruh galaksi karena Buddha. Dorla. Oke, nak. Papa akan ceritakan kisah tentang kelinci dan kura-kura pada suatu hari.
kelinci menantang kura-kura untuk lomba lari dengan sombongnya. Ayo lomba lari, yang kalah harus minggat dari hutan ini. Tapi sih aku udah pasti menang sih. Oke. Bersedia. 1, 2, 3. Terus kelanjutannya gimana, Pa? Pa? Pa, Papa? Simsalabim. Fokus, fokus. Wingardium Lavender. Udah ding, udah dong. Abrakadetot. Burung bapak. Halo guys, kembali lagi bersama gue Dorla dan Boots. Loh, Boots? Boots, kamu di mana? Waduh, bangsat, hilang sih Boots. Boots? Hihihi, ketemu. Itu bro, ada mangsa, bidik, bidik. Iya, mantap, langsung kena di jantung. Lah, ada kawannya datang. Lah, anjir, di revive. Lah, bawa AKM, goblok. Kok jadi gini, a**? Dahlah, punya animator gak ngotak. Hai, aku Wawan. Aku adalah karakter figuran paling terkenal di animasi ini. Aku ingin cerita sedikit seperti apa sih rasanya hidup di dunia animasi ini. Di dunia animasi. Coba bayangkan hidup di sini punya animator gak ngotak. Mulai. Dahlah. Bapakku punya duit 100.000. Bapakku punya duit 1 juta. Bapakku punya duit 1 juta 1.000.000. Bapakku punya mall di sini. Bapakku yang punya tanah di sini. Lihat dah tuh, dua bocah adu bapak. Bapakku yang punya Indonesia. Bapakku yang punya bumi ini. Bapakku yang punya galaksi ini. Bapakku yang punya masih kecil ada di rumah kan? Papa mau beli mainan nih. Iya pa, lagi main mobil-mobilan nih sama anak Pak Robert di kamar. Woi iblis,
aku dan kawanku ingin menguasai dunia. Kami akan ba-ba-ba-babu, babu-ba-babu. Dahlah. Ini adalah Budi. Budi punya rumah dan mobil yang sangat mewah. Haha, mantap. Tapi semua hancur karena kebakaran. Gang otak. Akhirnya Budi bekerja sebagai pedagang ikan di pasar. Tapi bangkrut dan sekarang jadi gembel. Animator. Namun karena kegigihannya, dia membangun sebuah roket untuk dijual dengan harga mahal. Nah. Tapi roket tersebut hancur dimakan T-Rex. Dahlah. Ampoy, banyak pandai budak zaman sekarang ai tengok. Pergi ke kedai pun sendiri. Macam tak betul lah budak ni ku tengok. Alamak, budak-budak korang aja mau jadi thief ke? Sial, rencana B. Ayo, comelnya. Cukup. Pergilah, Roy. Wujudkan mimpi kita. Dodi, tak tapi. Ini adalah beban masa. Ini adalah beban tas sekolah. Ini adalah beban tim. Dan ini adalah... bukanlah beban. Orang ini bukan beban. Orang ini adalah contoh orang yang akan sukses di masa depan. Orang ini bukanlah beban orang tua, tapi adalah berkah orang tua. Ini adalah calon orang sukses. Amin. Dada, jangan nangis. Oi, lihat tuh, ada jerapah, badak sama gajah. Lucu banget ya, kira-kira mereka lagi ngomongin apa sih? Woi jerapah, woi. Ih, lihatlah udah mulai sombong lah dia aku tengok. Dulu kecil gak gini-gini kali lah aku tengok. Entah, sementang udah tinggi dia. Ingatlah boy, di atas langit masih ada Hotman Paris boy. Bukan mau sombong, tapi... kau lihat tuh, banyak kali lah alasannya. Dahlah, sombong. Aku butuh air, hehehe. Oh iya. Yeay, karena air adalah makanan. Wiki apa nih, woi? Tetapi butuh air. Ya kau pakailah otakmu, woi. Gak satu ember juga kau kasih aku, bodoh. Ada gila-gilanya lah kau tengok. Ya maaf. Maaf apalah bapak kau lah. Ada apa ini, ribut-ribut, woi. Ini ya orang tolol kali lah aku tengok, disiramnya aku air satu ember. Ih, kau pun bodoh kali lah kau, aneh-aneh aja kau ku tengok. Pakailah otak kau, mau kau bunuh dia. Ya ngapa gak sekali kau kasih aku satu galon. Ekon! Woi, sini kau, nama kau Budi kan? Kau mati barusan, di sini ada daftar perbuatanmu selama hidup. Aku bukan Budi, aku Wawan. Apa? Bukan si Budinya kau? Oh, Ndema, ini siapa pula yang ambil nyawa dia? Ini mama, Martin! Ya, bang. Kau rupanya yang ambil nyawa dia tadi. Salah orang, kau bodoh. Ya, maaf, bang. Salah pik, kepencet. Kau kubian makin ngelunjak kau tengok, ya. Ndema, aku tumbuk kau nanti. Sekali lagi, kau gini, aku tengok lah kau. Teliti dikit kau jadi anak magang. Banyak pula tinggal kau, aku tengok. Ya udah, maaf ya. Balik lagi kau. Ya, kuliah online lagi. Woi, lihat videonya woi, ngakak nih.
Dalam